sebagai pengawas pemilu, mari kita bersama-sama kita tingkatkan kapasitas kita dengan baik dengan stakeholder pemerintah, terutama pemerintah itu bisa menjadi baik. Tetapi dengan komunikasi yang buruk, hal pertanyaan pertama itu tiga pertanyaan, yang kedua juga tiga pertanyaan. Yang terkait dengan konsolidasi hari ini seperti apa ini? Ya, rapat konsolidasi kami mengundang 48 panwasam se-Kabupaten Blora. Ini sesuai tema kami menitikberatkan pada integritas penyelenggara pemilu. Karena prinsipnya sebuah integritas elektoral itu akan menentukan integritas government, integritas pemerintahan. Dan integritas pemerintahan, integritas elektoral itu berawal dari identitas dari penyelenggara pemilu. Ini untuk harapannya sendiri dari konsolidasi hari ini seperti apa? Yang pertama tentu akan membentuk panwaslu kecamatan yang semakin solid dari jajaran kabupaten, kemudian panwaslu kecamatan itu sendiri hingga tingkat PKD. Yang berikutnya ya tentu akan menambah literasi kepemiluan bagi teman-teman panwaslu kecamatan sehingga kita melaksanakan tugas wajib dan wewenangnya ini sesuai dengan standar publik dan standar aturan yang ada. Dijelaskan terkait dengan konsolidasi hari ini, materi yang disampaikan seperti apa ini? Pertama, kembali untuk mengingatkan dan menguatkan fondasi logika hukumnya teman-teman di lapangan, karena memang tahapan yang saat ini kan sedang menuju tahapan kawannya. Minimal mereka tahu rambu-rambu yang mereka gunakan, jangan sampai salah dalam menggunakan regulasi dan kewenangan. Itu sih maksud dan tujuan dari acara ini. Ada yang ditegaskan terkait dengan ajakan atau kampanye sebelum waktunya ini seperti apa ini? Iya, yang pasti harus ada pembedaannya antara APS dan APK. Itu kan regulasi juga berbeda. Ya, APS itu sebenarnya untuk internal ya, dan APK itu nanti digunakan pada tahapan kampanye. Nah, tapi kenyataannya adalah di APK itu kan sekarang banyak peredaran. Nah, tinggal bagaimana teman-teman Bawaslu dalam hal ini Panwascam bisa menyikapinya secara regulasi dan bisa menyikapi secara hukum. Nah, karena pendekatannya Bawaslu adalah pencegahan, maka mau tidak mau menitik beratnya pada literasi, terutama ke partai politik atau peserta pemilu ya, sebagai objek pengawasannya. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman pada hari ini. Mungkin apa namanya imbauannya kepada teman-teman jajaran Bawaslu seperti apa? Ya pertama ya, dia pasti tidak dimunduri. Mereka harus cepat baca regulasi, itu yang pertama. Yang kedua memahami regulasi itu sendiri. Ketiga adalah ini kan soal teknik operasionalisasi di lapangan kan. Kadang gini kan, ada kasus tertentu ternyata hukumnya belum ada. Ini kan sama saja kan. Kadang-kadang kan peristiwa dahulu baru ayat yang turun. Nah itu dulu, kan ada peristiwa hukum, baru ayatnya turun, baru norma hukumnya turun, baru frasa hukumnya. Bisa saja kan itu kan ada pertemuan-pertemuan baru yang bisa menjadi penambahan hasanah dari undang-undang pemilu di masa tenaga.